Assalamualaikum Solihah. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali bersama Ibu. Insya Allah Ibu akan berkisah mengenai Nabi Sulaiman dan pasukan Semut. Nah, ada yang tahu siapa Nabi Sulaiman alaihissalam itu? Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai seseorang yang sangat cerdas dan kaya raya. Ia memiliki istana yang berkilauan permata. Nabi Sulaiman alaihissalam pun dapat berbicara dan mengerti bahasa binatang. Dikisahkan, pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke daerah Thaif. Dalam perjalanan itu, ia membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman, sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Jirsan, Raja Semut yang berasal dari Bani Shihiban, berkata kepada semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Mendengar perkataan Raja Semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman alaihissalam tertawa. Ia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi keistimewaan kepadanya, sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nabi Sulaiman kemudian minta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan. Nabi Sulaiman alaihissalam pun menjelaskan apa yang ia dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Akhirnya mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Dengan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, membuat Nabi Sulaiman dapat memahami rasa takut yang dialami para semut. Karenanya, ia kemudian mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain. Para semut pun akhirnya selamat. Karena kebijaksanaan itu, para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itulah kisah dari Nabi Sulaiman dan juga pasukan semut. Semoga Ananda semua dapat mengambil hikmahnya, yaitu atas kebijaksanaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya Ananda Soli-Soliha boleh membuka modulnya halaman 32. Di situ terdapat misi yang harus diselesaikan. Nah, nanti setelah itu kemudian boleh dipotokkan jika selesai dan boleh dikirimkan ke GCR. Semangat terus untuk anak-anak hebat. Semoga Allah senantiasa permudah belajarnya di rumah maupun di sekolah. Semangat, tetap jaga kesehatan juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.